Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama ikan culung-culung maaf. Dengan sahabat surga saya Mas. Masya Allah. Saipul Jamil. Alhamdulillah. Bang Ipul. Insya Allah. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa bersyukur karena insya Allah dengan bersyukur rezeki kita akan semakin ditambah oleh Allah insya Allah. Kali ini kita akan berburu unit apa, Bang? City. New City 2008 City. Up. Pesanannya Bapak atau Mbak? Ibu Ida ya? Selawi. Atau Ibu ya? Ibu Ida Selawi. Berarti sama. Ida ya? Selawi. Pengen punya City 2018 New City. Requestnya sih Abu atau Silver Plat Jateng. Alhamdulillah kita dapat warna hitam. Dari foto kondisi lumayan bagus. Coba kita nanti dilihat di TKP. Dan bapaknya ini sibuk ya. Dari kemarin tuh jamnya mesti gak cocok. Sebenarnya kita udah janjian 3 hari yang lalu 3 hari yang lalu. Hari apa? Rabu gagal ya. Kamis ngurusi fritnya Mas Wahid. Iya. Sampai sore. Sore. Malam ada acara. Ya janjian pagi. Sebenarnya tadi pagi janjinya jam 7 sama Bang Ipul, tapi ya biasalah anak kos dia. Saya jam 7 loh. Perut 7.45. 7.45 bangun. 7.45. Jadi dia bangun 7.45. Antri mandi sama anak kos, ternyata harus nimba air dulu. Ya begitulah dilema anak kos. Oke, gitu aja pembukanya. Semoga unit yang kita cek kondisinya sesuai ekspektasi kita dan amin. Harganya masuk. Amin. Dan yang lebih utama lagi bayarnya cocok dan berkenan. Semoga ini hari Jumat, semoga Jumat juga membawa berkah buat kami, buat bayar, buat seller, buat teman-teman semuanya. Doa kami. Dan lanjut nanti. Baik teman-teman, jadi tadi kita udah ngecek city-nya. Sebenarnya enggak jelek, barangnya bagus. Ganteng masih seger, lempeng. Intinya bagus lah. Tapi sayangnya ada sesuatu yang bikin kita ragu dan untuk sementara kita ya pending atau ya. Kalau ada cari unit yang lain lebih bagus dan lebih sesuai dengan request buyer, kenapa tidak? Kita maksimalkan untuk cari yang terbaik lah. Kunci itu. Om Ipul lagi ngidam soto nih. Apa itu Bang Ipul? Lumpia. Apa ini? Ini ada sate kerang, sate kulit dan sate uritan. Wah, ini selapan tuh. Luar biasa. Kayak bayarmu ngoyak yo di sini terus tambah ini. Oh iya, masih ngoyak langsung iya sudah ini iya malu harus tambah kuahnya ini. Nah, istimewa dan habis teman-teman, bersih tak bersisa. Bang Ipul tega teman-teman, siap saya di bawah semua pasti ya cek pak lihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama tim Jateng DIY, sama Mas Ipul, sama Mas Sue. Sama saya. Kita sebenarnya ada dua pengecekan. Yang pertama PRV manual pesanan Mas Faisal. Kita sudah konfirmasi sama Mas Faisal bahwa kita tadi on the way, standby. Tak suruh standby, ternyata laku. Jadi yang wawancara itu memang Mas Sueng dari 3 hari atau 4 hari kemarin. Padahal tinggal 800 meter lagi. Iya. Tapi aku nggak tahu tapi. Ih, budi nih. Asik. Bisa lah, pangan sih wele. Sik, dong. Masih wele. Kurang makan. Tapi kabar dari seller sudah laku. Memang harganya mede ya, memang harganya mede dibanding yang lain, dibanding yang lain. Tapi mungkin belum rezekinya Mas Faisal juga. Itu udah komunikasi udah lama. Tapi dari apa ya? Ya kita memutuskan untuk yang satu buruan Mas Ipul City 2008 pesanan Mbak Ida. Kalau di nama sih Mbak Ida, tapi kenapa yang berhubungan suaminya terus. Pesanan Mbak Ida City 2008 VTEC IDSI bebas, dana maksimal 95 juta. Sudah pernah pengecekan satu kali di Semarang, terkendala triptoniknya nggak bisa nyala. Bismillah, semoga ini kita perjalanan ke City, ke arah Jati Nom, arah ke Jati Nom. Mas Ipul ini juga sudah beberapa hari nggak jadi cek unit karena di Jati Nom nggak ada transportasi kalau mau ngebis. Jadi ini bismillah, kita bareng-bareng sama tim Jateng sebenarnya malah jong satu, semoga dapat yang lain lah. Amin. Dapat gantinya. Semoga lancar perjalanan dan unitnya masih yang pasti. Kita pengecekan City 2008. Itu tempatnya showroom ternyata. Dan kemungkinan besar itu McLaren. Terus turun dulu. Tak kau di rencananya McLaren. Oke. Okay. Oh, urung. Rencananya mau dilunasi pakai apa Mas? Atau mau ke bank gitu aja. Degiri ya. Iya, iya. Siap. Mana, Pak? Iya, mau gua mas. Jago we yo. Ya. 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 Ya.
Alhamdulillah target ketiga setelah kemarin berburu 2 gagal, yang ini ketiga alhamdulillah bayar mau, dapat di harga 85 dengan PR ya, PR pelek minta ganti yang ori bayarnya, terus ada karat ya, lecet pemakaian lah wajar 2008 kan ya, sama tekok-tekok gitu Den, sama knalpot gak ori, tapi yang ori dibawakan knalpotnya, terus deh matic, mesin kering, matic masih lumayan di tahun segini masih enak overall, sama ini sih ya paling servis ganti oli. Elektrikal gimana Pak? Elektrikal normal semua, tadi saya cek PW, PS, apa head unit juga udah diganti double din, kelistrikan normal semua. Udah kita pulang nih bungkus, bismillah baru kita laporkan sama tim Jateng, sama Mas Agus, buat Mas Agus melaporkan sama buyer, kita nunggu hasilnya aja, bismillah semoga yang ketiga ini deal. Udah ketiga ini langsung pengantaran apa gimana? Pengantaran kayaknya Mbak Ida atau Mas Ida atau Bu Ida, tempatnya di Jogja, kurang tahu ya, langsung pengantaran apa nanti diambil kita nggak tahu, kita nunggu koordinasi sama Mas Agus dulu. Sementara unit sudah saya cek, sudah saya laporkan Mas Agus, Mas Agus nanti melaporkan ke Mbak Ida, Bu Ida, Mas Ida, soalnya Ida nggak tahu, Mas Mbak. Oke, mungkin itu dulu, itu pesawat tuh. Bye. Kita makan dulu Pak Ari. Siap. Ini udah diganti ya teman-teman. Udah diganti. Kalau setirnya masih ori 2008 cuy. Mulus kayak pipinya Sahri ini. Bensin habis. Udah kelihatan normal semua, lampu, sein, klakson, top airbagnya juga nyala. Masih kayak di freezer. Head unit double din, merek Audiol. Baru kedenger Audiol. Masih rapi juga. Masih kenceng biasanya itu londot kalau udah sering dipakai buat berlindung dari kerasnya cahaya matahari yang menyinari bumi. Sama ini kemungkinan orangnya ngerokok dan orangnya tipikal sering nyandar di bahu, jadi ini ya leset, nggak ada ojek. Udah itu aja. Apa PR dan lain sebagainya sudah saya sampaikan dan alhamdulillah buyer menerima. Jadi unit ini kita bungkus, harga masih di 85, nggak bisa turun, nanti tak nyang, tak nego, maksudnya tak nego, nggak bisa turun sama sekali. Ya udah, karena ini udah ketiga dan buyer juga harusnya 3 minggu yang lalu, seminggu itu harus dapat, tapi apa daya, 2 target jong semua. Alhamdulillah target ketiga ini normal semua. Matic juga enak, triptronic masih bisa. Ya overall masih PR. Paling servis ganti oli karena ya
nggak tahu kan recordnya seperti apa. Sama ya paling beret-beret sepet di beberapa tempat nggak kelihatan, tapi itu lanjut sampai akhir. Nanti kalau ada pengantaran ya kita antarkan sekalian, kita buat video kayak di Tawangmangu kemarin ya Pak Arya. Iya. Kita pulang sampai malam naik Sumber Rahayu. Ini ke Jogja sih kalau datanya nggak salah. Mungkin cukup dari situ, nanti kepanjangan nanti editornya kasihan edit panjang-panjang yang udah pakai banyak. Ya Pak Arya. Iya. Bye bye. Ya balik lagi, tapi jadi kalau selalu ninggalin mobil diusahakan ini dibuka dulu. Itu ini kan racing. Oh ini racing. Agak nah, ini tapi nggak keras. Oh itu. Knalpotnya. Knalpotnya. Nah kalau yang sudah di bawah sini itu memang nggak ngefek ke manapun ya mas, apalagi kalau gini tuh. Udah gak bakal masalah ada apa-apa. Air gitu enggak ya mas? Iya. Mau balik nama? Mau balik nama sekalian, estimasi itu pajak satu kali di Kendal. Di mana pun di Jenengan? Saya di Tegal. Tegal, sorry. Tegal, terus plus BBN. Kalau ini 90 juta ya mungkin di atas 900 ribu ya. Terus cabut berkasnya 1,5 juta, 1,5 juta pajak satu kali. Berarti ini langsung cabut berkas sekalian mas? Nanti aja tak bilang itu dulu. Satu itu terus tambah BBM. Pajaknya itu nggak gelap ya? Ini faktur aslinya. Siap. Tapi di Tegal. Ternyata tuh selama ini Idai mas atas namanya Idel. Ternyata ibunya beliau. Aduh. Saya. Terus pas telepon atau pas ngapain ya mas? Jenengan mau dipercepat itu malah sama tambah lama. Jenengan pengennya cepet malah tambah lama dapet ya. Dipercepat karena waktu itu saya wisuda mas. Jadinya maksud saya kebetulan saya di Semarang, unitnya nanti bisa saya bawa sambil pulang gitu. Tapi tidak apa-apa deh, penting dapat yang terbaik lah. Rumahnya punya? Tegal. Ini nanti ke Tegal? Iya, sudah. Ya, nalpotnya yang itu nggak begitu juga sih. Taruh di bagus aja dulu kalau. Kalau memang tidak suka yang pakai yang aneh-aneh. Itu donat sih mas, agak keluar sama bentuknya kayak. Pokoknya dari sini biasanya kita berpesan mas Wahid berpesan Junham, kayak sudah. Ya. Mas Ibu itu kemarin pas waktu di Pecat. Pun, Mas. Oh, bisa ya anu sing halus sing ngene ya? Tegal ya. Eh, awak tegal kok anu sing halus. Mosok halus sih Mas. Luar biasa. Ah, bayaran yo kalem iki. Sakit mas, oh sekalian bertiga, ya, oke, ya. Sekali kamera mana? Bisa. Oh mobilnya di tengah. Layar yang masih siap. Siap ya, 1, 2. Ini sekali lagi. Matang Subarun. Hati-hati mas. Oke, alhamdulillah misi Siti yang sudah sekian lama diburukan suruh cepet malah tambah lama rampung juga akhirnya pesanan Bu Ida dari Selawi, barusan diambil sama putranya Mas Arif. Baru kali ini ya. Piye wedi salah. Halus ya? Halus. Orang Tegal iso halus kok. Orang Selawi desa istimewa, ganteng ya. Pelan. Ya itu teman-teman mobil pertama, mobil impiannya emang Siti. Peleknya celong, suruh ganti original karena yeah. Ibu gak suka katanya. Enak, apapun itu insya Allah kami bantu asal komunikasinya jelas dan alhamdulillah bisa berterima.
semoga awet, semoga membawa kebahagiaan di keluarga Bu Ida dan Mas Amin. Arif. Amin. Selamat juga sudah lulus kuliah barusan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.